Masa hadapan bergantung kepada kemampuan kita untuk lebih banyak berhubung. Untuk terus bersaing dengan perkembangan pesat gadget terkini, permintaan tinggi untuk video berdefinisi tinggi dan pelbagai lagi keperluan pengguna internet di seluruh dunia, rangkaian mudah alih 5G iaitu teknologi sambungan tanpa wayar generasi kelima menjanjikan kelebihan dalam aspek kelajuan serta kualiti. Teknologi 5G ini menjanjikan pengguna dengan kelajuan sehingga 10 GB per second di hujung jari. Ini adalah 100 kali melebihi kelajuan teknologi 4G yang digunapakai di telefon mudah alih sekarang. Ia bermaksud pengguna boleh memuat turun satu filem definisi tinggi 4K dalam masa 25 saat sahaja dan juga boleh melayari pelbagai video dalam masa yang sama. Jadi, video kali ini, kita akan melihat bagaimana 5G mengubah dunia. Teruskan menonton. Apa itu 5G? 5G ialah generasi kelima rangkaian mudah alih. Ianya adalah piawaian tanpa wayar global yang diperbaharui selepas rangkaian 1G, 2G, 3G dan 4G. 5G ialah rangkaian mudah alih terkini yang dicipta untuk membolehkan lebih ramai orang berhubung termasuklah dengan peralatan, mesin dan objek. Teknologi tanpa wayar 5G direka untuk membolehkan penghantaran data yang lebih besar, multi-gigabyte per second. Ia mempunyai ciri latensi yang rendah bagi menyingkatkan masa penghantaran maklumat lebih reliable ataupun boleh dipercayai, kemampuan rangkaian yang sangat besar dan lebih tersusun untuk pengguna rangkaian. Prestasi yang lebih tinggi dan kecekapan yang tinggi ini akan memperhebatkan pengalaman pengguna dan akan menghubungkan banyak industri baru. Kecekapan sambungan internet mudah alih menerusi 5G menjadikan kadar penggunaan tenaga lebih rendah pada peranti. Siapakah yang mencipta 5G? Teknologi 5G tidak dicipta oleh hanya satu syarikat atau individu. Akan tetapi, terdapat beberapa syarikat telekomunikasi yang bersama-sama membangunkan teknologi 5G. Korea Selatan, China dan Amerika Syarikat adalah negara yang mendahului dalam pembangunan dan penggunaan teknologi 5G. Syarikat pengendali komunikasi terkenal di seluruh dunia seperti AT&T, KT Corp, Huawei dan China Mobile adalah antara syarikat yang berlumba untuk menguasai industri ini. 5G dan jaringan sebelumnya. Dalam tempoh 40 tahun sebelum ini, teknologi yang dibawa bersama pengguna telefon bimbit adalah paling memberi kesan dan mengubah cara hidup pengguna. Jaringan 2G pada tahun 1991 membolehkan pengguna berkomunikasi dan menghantar mesej, contohnya pada telefon Nokia 3310. Jaringan 3G pada tahun 1998, penggunaan internet mudah alih tanpa wayar yang sangat terhad. Jaringan 4G pada tahun 2008, penggunaan internet jalur lebar meluas. Jaringan 4G LTE pada tahun 2009, penambahan dua kali kelajuan internet. Dan sekarang, jaringan 5G meluaskan penggunaan jalur lebar kepada Internet of Things atau IoT. Apakah kelebihan 5G untuk pengguna? Kemampuan rangkaian 5G tanpa wayar ini akan berpotensi untuk merevolusikan aplikasi melangkaui penggunaan hanya di telefon bimbit atau peranti mudah alih. Teknologi 5G juga akan diaplikasikan dalam Artificial Intelligence, AI dan IoT yang akan memberi manfaat kepada semua. Dengan kemampuan kelajuan tinggi, lebih stabil dan latensi yang rendah, 5G akan mengembangkan ekosistem mudah alih ke dimensi baru. 5G akan memberi impak kepada banyak industri seperti sistem pengangkutan yang lebih selamat, penjagaan kesihatan jarak jauh, sistem agrikultur yang efisien, sistem logistik digital dan banyak lagi yang akan menjadi kenyataan. Penerapan teknologi 5G dalam IoT. Apabila perkataan Internet of Things, IoT diperkenalkan pada tahun 1999, ia hanya adalah satu konsep. 20 tahun kemudian, 5G dan IoT menjadi kenyataan. Ia melibatkan perluasan ketersambungan internet melebihi alat-alat standard seperti komputer dan telefon pintar kepada alatan lain. Pada Sukan Olimpik Musim Sejuk 2018 di Korea Selatan, pertunjukan drone besar-besaran dengan sekitar 1,218 drone yang dihubungkan bersama melalui teknologi 5G. Ini adalah kali pertama kebolehan teknologi 5G dipertunjukkan kepada umum. Naik taraf servis internet untuk peranti mudah alih. Impak pertama yang paling banyak dilihat dalam teknologi 5G ini ialah penambahbaikan servis internet kepada pengguna peranti mudah alih seperti telefon bimbit. Semua pemekar rangkaian mudah alih akan memasukkan teknologi 5G untuk memberi kepuasan kepada pengguna. Tiada lagi buffering untuk melayari video berdefinisi tinggi. Dengan kemampuan rangkaian yang besar, tiada lagi masalah talian internet yang perlahan kerana pengguna yang ramai dan pengguna juga boleh membuat banyak aktiviti pada satu masa. Kini, terdapat banyak telefon pintar yang dilengkapi dengan teknologi 5G seperti iPhone 12, Huawei Mate 30 Pro, Oppo Reno 4 Pro
dan Samsung Galaxy Note 20. Artificial Intelligence. Penggunaan Artificial Intelligence AI memerlukan pengumpulan data dan pemprosesan data yang sangat besar dan cepat. Oleh itu, rangkaian 5G boleh menghubungkan data dengan cepat dan boleh digabungkan dengan AI. Contohnya, kemampuan teknologi 5G membantu pemprosesan data oleh AI dan dapat menghantar data dari peranti ke pusat penyimpanan dalam masa nyata atau real time. Sebelum ini, saintis menghadapi kesukaran apabila sistem AI dan robotik yang digunakan untuk memandu sesebuah kenderaan menghadapi masalah kelewatan penghantaran data dan ia tidak boleh dipraktikkan secara meluas. Pengalaman pemain permainan video dan VR. Untuk peminat mainan video, teknologi 5G membolehkan mereka mengakses internet berkelajuan tinggi dalam masa nyata tanpa masalah. Mereka dapat membuat live streaming untuk permainan video berdefinisi tinggi di mana-mana sahaja asalkan dapat mengakses data di pusat simpanan data. VR juga yang mementingkan masa tindak balas yang cepat bagi memberi pengalaman realistik. Aplikasi VR ini dijangka berkembang lebih maju dengan adanya teknologi 5G. Cabaran besar bagi teknologi 5G. 1. Kos. Untuk membangunkan rangkaian yang baru adalah mahal. Oleh itu, pembekal akan menaikkan harga kepada pengguna untuk mendapatkan pulangan. Teknologi 5G akan dibangunkan dari asas, bukannya penambahbaikan rangkaian terdahulu. Oleh itu, memerlukan kos yang sangat tinggi. 2. Pihak kerajaan akan membuat keputusan bagaimana teknologi 5G akan disediakan kerana perlunya infrastruktur baru dibina bagi rangkaian ini seperti antena dan stesen kawalan pusat. Tambahan lagi, terdapat isu seperti pencaturan dalam redaksi, berkonsen infrastruktur dan keselamatan cyber perlu dipatuhi. 3. Keselamatan dan privasi. Dengan kemampuan teknologi 5G untuk membekalkan data dengan sangat laju, kemampuan berhubung semakin bertambah. Penyedia atau pembekal servis harus mampu menjamin keselamatan data dan privasi pelanggan. Pengguna juga harus menyedari akan isu ini dan lebih berhati-hati untuk mengelakkan kebocoran data serta lain-lain. 4. Liputan yang terhad. Walaupun dapat memberi kelajuan internet yang mengagumkan dan merangkumi lebih ramai pengguna, ianya tidak memberi liputan yang luas seperti rangkaian 4G. Oleh itu, ia memerlukan lebih banyak infrastruktur dibina. Kesimpulannya, pengguna rangkaian 4G sekarang menyatakan masalah utama ialah liputan yang terhad dan kurang kelajuan internet terutamanya di kawasan yang padat. Teknologi lebih pintar 5G akan dapat memberi pengalaman baru bagi pengguna untuk mengakses lebih banyak maklumat dengan lebih cepat dan ianya sedang dibangunkan lebih dari 35 negara termasuklah Malaysia. Teknologi ini sangat berpotensi besar untuk merancakkan komunikasi mudah alih melalui inovasi di samping mewujudkan industri baru yang membawa manfaat besar kepada keseluruhan ekonomi negara. Akan tetapi, tidak dapat dipastikan bilakah akses 5G akan dapat digunakan oleh ramai pengguna. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.